Dan uniknya di bisnis ini, walaupun misalkan kita ke 1.000 orang yang nyampe di garis finish, kita akan dibayar sama dengan orang yang lebih dulu nyampe di posisi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, salam hidup berkah. Saya Muhammad Didan Purnama, founder Sahabat Sinergi Akurasi Sumber Katim. Topik saya kali ini, saya ingin membahas tentang kenapa orang berhenti di Eco Racing. Mungkin pertanyaan klasik ini bisa dijawab oleh mereka yang berhenti dengan berbagai macam alasan. Tapi kalau menurut saya, kenapa mereka berhenti? Karena mereka lupa pada tujuan mereka bergabung di Eco Racing. Karena mereka lupa pada impian mereka ketika mereka bergabung di Eco Racing. Karena jika mereka ingat pada impian mereka, mereka tidak akan pernah berhenti di Eco Racing. Mereka tidak akan pernah berhenti berjuang di Eco Racing. Seperti misalkan seorang penjual yang tetap berjualan di pasar walaupun misalkan keadaan sedang mendung. Ataupun seorang karyawan yang misalkan dalam keadaan kurang fit, mereka akan tetap bekerja. Begitupun di Eco Racing, jika Bapak Ibu mengenal bisnis Eco Racing dengan lebih dalam lagi, Bapak Ibu saya yakin tidak akan pernah berhenti di Eco Racing. Kenapa? Karena Eco Racing ini satu bisnis yang sangat unik. Bapak Ibu sudah tahu bahwa di Eco Racing ada 3 macam bonus ya. Bonus plan A, plan B, dan plan C. Di plan C ada 4 reward yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama 100 pasang umroh 20 juta. Terus yang kedua mokes 150 juta. Yang ketiga reward big mokes mobil senilai 500 juta. Dan yang keempat luxury rumah senilai 1 miliar. Maka total reward yang akan Ibu dapatkan senilai 20 juta, tambah 150 juta, tambah 500 juta, tambah 1 miliar. Berarti 1,67 miliar atau 1 miliar 670 juta. Jika Bapak Ibu dapatkan dalam jangka 1 tahun dengan konsep duplikasi, maka itu sama dengan Bapak Ibu digaji 139 juta per bulan oleh perusahaan. Wow. Bayangkan, itu angka yang sangat fantastis. 139 juta per bulan. Itu angka yang sangat luar biasa. Oke, Bapak Ibu mungkin tidak bisa mencapai dalam jangka 1 tahun. Oke, 2 tahun. 2 tahun Bapak Ibu mendapatkan 1,67 miliar, maka Bapak Ibu sama dengan digaji 69 juta per bulan Bapak Ibu. 2 tahun belum nyampe juga. Tercapai dalam 3 tahun, itu sama dengan Bapak Ibu digaji oleh perusahaan 46 juta per bulan Bapak Ibu. Masih angka yang sangat besar. Misalkan dalam jangka 4 tahun, Bapak Ibu tetap digaji dengan angka yang sangat besar, 34 juta per bulan. 5 tahun, Bapak Ibu sama dengan digaji 20 juta per bulan, Bapak Ibu. Bahkan jika Bapak Ibu mencapai semua reward Eco Racing dalam jangka 10 tahun, Bapak Ibu, maka 1,67 miliar dibagi 120 bulan, itu sama dengan 13 juta, Bapak Ibu. 13 juta per bulan, Bapak Ibu, itu masih angka yang pantas untuk kita perjuangkan. Makanya saya heran ya ketika ada mitra-mitra yang gabung di Eco Racing 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka sudah berhenti. Padahal perjuangan masih panjang Bapak Ibu. Dan uniknya di bisnis ini, walaupun misalkan kita ke 1.000 orang yang nyampe di garis finish, kita akan dibayar sama dengan orang yang lebih dulu nyampe di posisi itu. Nah terus bagaimana cara menyikapinya? Nah, Bapak Ibu tinggal buka lagi dreambooknya, buka lagi impiannya, kembalikan lagi motivasinya. Saya yakin dengan konsisten kita akan mencapai garis finish. Saya yakin dengan konsisten kita akan bisa mencapai impian-impian kita. Ingat Bapak Ibu, kesuksesan perlu perjuangan. Jika Bapak Ibu tidak mau berjuang, jangan pernah bicara tentang sukses. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam sinergi, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.